apa namanya permohonan kabul apa apa ini berarti gantian katanya. Jadi sini cenderung saya dong. Kalau takut, maju terus. Nah, perutannya. Diam dulu ibu, kalau enggak ibu aja yang ngomong biar diam kami. Kira-kira, tadi saya salut dengan nengok ibu bapak Han, ya, bahwasannya kita satu. Saya bangga, ya, hanya berbeda pandangan, wajar. Enggak boleh satu pandangan, enggak boleh. Yang harus berbeda, di perbedaan itulah ada satu kemajuan, pasti itu. Jadi kalau sama semua, tak akan maju-maju kita, ya. Harapan saya yang pertama, ini seperti debat kusir. Sana ngomong, sini ngomong, pusing. Ya, bukan hanya Kapolsek yang pusing, semua pasti pusing. Dan saya bingung, siapa yang kami dengar. Sehingga nanti laporan kami jelas. Itu yang pertama, ya. Yang pertama, kita satukan persepsi. Tujuan kita ke depan adalah untuk kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap kalau berorasi itu jangan ada dua atau tiga. Sana ngomong, sini ngomong. Saya berharap masing-masing kita sudah diatur oleh undang-undang. Bebas menyampaikan pendapat. Yang penting ada aturannya. Ketika nanti kalau pihak daripada dari mana ibu? Serikat buruh ngomong, kita diam. Kasihkan waktu. Ketika nanti orang karyawan di sini mau menyampaikan pendapat, diam. Sepakat? Jelas dulu, sepakat? Itu baru ada aturan, ya. Di sini bukan debat kusir, ya. Bukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berharap karena saya baru Kapolsek yang baru, ada poin-poin. Ini hanya masalah wan prestasi kok. Betul tidak kira-kira? Hanya wan prestasi kok. Wan prestasi itu